Terserabut lah. Oh, terserabut pula. Tengok, dah serabut. Ah, salah cakap. Tersebutlah kisah tentang sebuah sekolah di mana sekolah ni merupakan sekolah di tengah-tengah bandar yang berada di negeri Kelantan. Pelajarnya cemerlang, tapi bilik darjahnya seram. Ui, macam pantun. Eh, jap, geng. Sebelum saya sambung cerita pada malam ni, saya ada satu benda nak cakap, pesanan penaja lah. Di mana saya nak buat satu projek. Pada saat ini, aku akan upload setiap malam. Kalau tak upload video setiap malam pun, aku akan selang-seli video live cerita seram. Semuanya aku akan buat dekat TikTok ataupun YouTube, guys. Projek kali ni, aku nak buat projek nak kahwin. Kenapa projek ni ada? Eh, sebab nak kahwin lah, geng. Aku perlukan support korang. Korang boleh share, korang boleh like, korang boleh on notification button, korang boleh komen banyak-banyak, guys. For those yang nak support lagi, boleh bagi gift, geng. Aku tak meminta kan, tapi kalau ada nak bagi, terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, panjang umur. Apa-apa pun, guys, thank you pada yang dah bantu, thank you pada mana yang dah singgah ke video ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, geng. Thank you pada bagi super gift, super chat. Semoga terus murah rezeki. Sila sambung cerita ni. Semoga korang terhibur. Assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Selamat malam. Welcome back to my story puaka. Hai tim puaka sekalian. Pada yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join, jemput-jemputlah follow saya punya social media dekat bawah, geng. Sambil-sambil tu lah saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang mana yang share super gift, super chat. Semoga korang murah rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberi anak yang soleh, dikurniakan ladang getah sebiji dua. Hari ni macam biasalah, geng. Duduknya saya dekat sini sebab nak cerita kisah seram. Jaranglah saya duduk dekat sini sebab nak ceritakan tentang kisah rumah tangga jiran sebelah. Dan kisah seram pada malam ni berlaku di sebuah sekolah yang berada di Kelantan. Sekolah ni betul-betul tengah bandar, geng. Kalau tengok daripada luar, tak seram langsung. Memang nampak sekolah macam sekolah biasa. Dan benda ni dah berlaku lama. Cikgu dekat sekolah ni ceritalah. Kes ni berlaku lebih kurang dalam 10 tahun lepas. Dan kisah ni dah jadi legend dekat sekolah tersebut. Diceritakan sendiri oleh cikgu yang mengajar dekat sana. Cikgu ni time tu dia mengajar Form 5. Dikatakan Form 5 di sekolah tersebut kebiasaannya akan ada kelas tambahan pada waktu malam, bermula daripada pukul 8 sampai pukul 10 malam. Nak dijadikan ceritalah, benda ni jadi dekat pelajar sekolah tu sendiri. Benda ni mula-mula orang tak percaya. Orang ingat, wah, kau nak prank lah ni, mana kamera, mana kamera. Tapi hakikatnya benda ni betul-betul jadi, geng. Senang cerita, hari tu merupakan hari Rabu. Hari Rabu ni sekolah macam biasalah, tapi pada waktu malamnya akan ada kelas malam. Malam tu subjek sejarah, geng. Ada seorang student ni, nama dia Fikri. Fikri ni memang seorang student yang jenis nakal-nakal manja macam gitulah. Kalau dekat sekolah tu, kau tengok yang jenis suka mukuk tepi tandas, yang selalu kena panggilkan cikgu disiplin dalam bilik. Itulah jenis Fikri. Diceritakan, hari Rabu tu, Fikri tak masuk kelas. Tapi bukan ponteng, geng. Fikri tak masuk kelas sebab dia wakil sekolah dalam sukan. Sukan apa entah cikgu tu cakap, aku lupa. Sukan bawa bola pingpong dalam ketiak. Bukan. Tapi dia pergi sukan lah. Seharian tu dia pergi sukan dekat sekolah lain, tak masuk kelas. Dan malam tu dia pergi kelas malam. Sabar jap, sebelum saya sambung cerita, macam biasa nak lampu merah. Tak ada lampu merah, tak jadi cerita pada malam ni. Korang tunggu kejap. Cerita seram pada malam ni bertajuk Kelas Malam Ditemani Jembalang. So malam tu macam biasalah, Fikri siap-siap pakai baju handsome-handsome nak pergi kelas malam. Ayah dia pun dah standby nak hantar anak dia ke sekolah. So dalam pukul 7.45, 7.50 macam tu, dua beranak ni sampai di perkarangan sekolah naik kereta Myvi, geng. Situasi dekat sekolah macam tu macam biasa, macam malam-malam biasa. Ayah anda hantar anak, anak bersalaman dengan ayah, berjalan di perkarangan sekolah menuju ke kelas masing-masing. So Fikri pun macam biasalah, dia salam tangan ayah dia, dia keluar kereta. Tapi malam tu, Fikri ni macam tak ada mood sangat.
Yelah, member penat geng seharian main sukan. Tiba-tiba kena pergi kelas malam. Sejarah pula tu, lagilah tak ada mood. So dalam keadaan tak ada mood, keadaan penat, letih, digagahkan diri juga berjalan masuk ke kelas. Dia berjalan sambil tunduk, dia berjalan straight je naik tangga sekolah sampai ke tingkat 2. Sebab apa? Sebab kelas form 5 ni berada di tingkat 2. So dekat tingkat 2 tu, sederet tingkat 2 penuh lampu. Selain daripada tu, gelap gelita. Hanya ada beberapa lampu pasang untuk menerangi beberapa kawasan. So lepas naik tangga, dia pun berjalan dekat koridor tingkat 2 tu. Dia pandang di bawah dalam keadaan penat, tak ada mood semua geng. Jalan punya jalan punya jalan sampai depan pintu kelas. Waktu ni bila Fikri sampai depan pintu kelas tu, dia pandang classmate dia. Dia rasa pelik. Pelik sebab tak pernah-pernah classmate dia buka buku sejarah, baca buku, diam seribu bahasa. Memang macam disiplin betul lah. Selalunya kelas dia ni merupakan kelas budak-budak, budak-budak hyperaktif. Cikgu tak ada, dia lah yang paling bising. Cikgu keluar sikit, mak kiah semua berkumpul gosip-gosip. Memang kelas tu merupakan kelas bising lah senang cakap. Tapi malam tu, Fikri sampai depan pintu, tengok semua duduk atas kursi masing-masing, baca buku geng, senyap sunyi. Dan dia pun perasan, dia tengok sekeliling, dia perasan yang sekolah time tu pun senyap sunyi. Tak macam hari-hari lain. Kalau hari-hari lain, bunyi suara budak menjerit, budak main-main berlari-lari. Tapi malam tu, sunyi sepi sekolah tersebut. Tapi lah disebabkan Fikri hari tu dia rasa barai berbenar, dia fikir, alah tak engkau lah, aku penat ni, aku nak settle kelas, nak balik tidur. So Fikri pun jalan masuk dalam kelas. Meja Fikri ni betul-betul berada di hadapan sekali. So dia pun duduklah dekat meja dia. Sebelah meja dia ada kawan dia. Kawan dia nama Irfan. Time tu Fikri tak ada mood nak berborak. Irfan pun senyap je pandang bawah tengok buku. Diorang pun dua-dua senyap. 5 minit lepas tu, cikgu sejarah masuk ke dalam kelas. Cikgu sejarah ni nama dia Wati. Cikgu sejarah time tu masuk, dia pakai baju serba putih geng. Macam orang baru nak bernikah. Walaupun Cikgu Wati ni umur 52, dia pakai putih, terus nampak macam nak menikah. So tak ada apa-apa jadi, kelas pun bermula macam biasa. Kelas sejarah pun dia mengajar macam biasa, macam tak ada apa-apa yang jadi geng. Pukul 9 malam, Fikri rasa nak terkucil. Dia pun cakap ke Ifan, ni first time lah dia nak borak dengan Ifan pada malam tu. Dia borak, "Fan, aku nak pergi toilet lah Fan, kau teman aku Fan." Ifan angguk je. Fikri terus, dia pergi depan kat cikgu, dia cakap, "Cikgu, saya nak pergi tandas." Cikgu pun angguk. Time ni Fikri rasa macam lain macam. Dia rasa macam, takkan angguk je, respon lah sikit. Fikri jalan dekat depan, Ifan jalan dekat belakang. Sambil berjalan tu, Fikri cubalah borak dengan Ifan. Dia cubalah cakap, kerja sekolah apa dia hari ni Tadi sekolah okey tak? Tapi, time tu Ifan macam robot. Dia pandang bawah, dia jalan straight je. Fikri tanya langsung tak berjawab. Time ni Fikri fikirlah, budak ni gaduh dengan makwa ke? Asal lain macam layan aku macam ni. Walaupun panggil nama Ifan berkali-kali, tak ada sahutan pun. Dia panggil lah, "Ifan, kau okey tak?" "Fan, okey tak?" Sambil berjalan tu dia panggil Ifan, tapi Ifan senyap. Dia berjalan pandang bawah je. Bad mood teruk ni. Ni apa? Awek minta putus sebab nak fokus UPSR ke apa? Couple dengan budak 12 tahun pedophile. Nak dijadikan cerita, sampai depan tandas, Fikri pun masuk dalam toilet. Ifan tunggu dekat luar. Dekat luar tu ada macam satu bangku kerusi. Ifan duduk dekat situ. So Fikri masuk dalam tandas, dia pergi ke salah satu toilet-toilet tu lah. Dia masuk dalam toilet, dia kunci pintu. Lepas kunci pintu, dia settlekanlah perkencingan dia. Masa tengah buat perkencingan tu, Fikri cakap, tiba-tiba di bahagian toilet sebelah seakan macam ada bunyi suara lelaki. Tapi suara lelaki tu seakan macam tengah nangis teresak-resak. Tu bunyi pedas. Bunyi nangis macam mana? Macam gitu geng. Time tu Fikri tegur lah. Dia tegur cakap, Fan, kau okey tak Fan? Kau nangis ke kat sebelah tu? Tak ada balas apa-apa. Hanya bunyi tangisan yang memenuhi tandas pada malam tu.
Time ni fikir-fikir, oh betul lah, memang Mamat ni broken sebab awek dia lah ni. Ah, dah cakap jangan couple time sekolah, kau degil, kau nak couple juga time sekolah. Ni dah break ni menangis dalam toilet malam-malam. So Fikri pun lepas settle je proses perkencingan tu, dia keluar daripada tandas, dia nak pergilah tengok tandas sebelah dia. Mana tahu Ifan tengah menangis dalam lubang jamban ke kan. Ah, dia pergi kat toilet sebelah, tolak pintu, kosong. Dan waktu dia tolak pintu tu, suara menangis tu automatically senyap. Toilet senyap sunyi malam tu. Okay. Fikri pun macam mencari-carilah suara tadi, macam cari Ifan. Fan? Eh Fan, mana engkau? Kau okey tak tu Fan? Tak ada bunyi sahutan langsung. Fikri berjalan menuju ke arah cermin tandas sebab nak basuh tangan. Masa dia tengah basuh tangan tu, dia tengok keliling. Dia tengok dekat cermin. Tiba-tiba waktu tengah basuh tangan ni, dekat cermin, dia terpandang ada satu pantulan betul-betul di belakang dia. Seakan macam ada satu mata warna merah menyala sedang pandang tepat ke arah dia. Tak nampak muka, tak nampak tubuh. Yang nampak hanyalah mata sahaja. Fikri terus pusing badan, dia tengok. Kosong. Dia tengok dalam cermin balik. Ada. Apa Fikri buat? Dia terus pusing badan, dia berlari keluar toilet, geng. Dia keluar toilet, dia terus cari Ifan dekat kursi bangku aku cakap tadi. Eh, Ifan pun hilang, geng. So, tak fikir panjang, member ni terus berlari, geng, balik ke kelas. Sampai je depan pintu kelas, dalam keadaan termengah-mengah hilang nafas ni, dia intai dalam kelas, dia nampak Ifan tengah duduk dekat tempat dia. Time ni dia fikir, eh, budak ni tinggal aku sorang-sorang dalam tandas ke apa? Dia masuk dalam kelas, dia tanya Ipan. Weh, Ipan, kau tinggal aku sorang-sorang dekat tandas tadi, Ipan. Kau gila kan, Ipan? Ipan senyap. Dia senyap, tak cakap apa-apa. Dia pandang je buku time tu. Time ni, Fikri memang dah bad mood. Memang dah tak ada mood langsung dah. Dia pun buat bodoh, dia terus settlekan kerja dia. Pukul 10, dibenarkan balik, geng. So, bila dibenarkan balik tu, diorang balik macam biasa lah. Fikri pun ayah dia datang ambil, terus balik rumah. Tak ada kisah misteri yang jadi. The end. Ha, tertunggu-tunggulah tu. Esoknya, Fikri datang ke sekolah. Dia datang sekolah macam biasa, dia berjalan dekat koridor, sampai depan pintu kelas. Memang kelas dia meriah, geng. Memang nampak lah, geng-geng perempuan tengah gosip belakang kelas. Geng-geng Mak Kiah kan, bergosip. Eh, kau tahu tak, Humaira kelas sebelah, hari tu tertangkap dengan cikgu Jeffrey. Ui, dia buat apa? Tertangkap sebab apa? Dia tertangkap hari tu. Nak tahu dia buat apa? Dia pergi dating. Ah, dating? Dia dating dengan siapa? Dia dating dengan budak kelas hujung tu. Nama Soot Gaud. Soot Gaud. Ha, biasalah budak perempuan memang suka gosip, geng. Ah, lepas tu dia nampak juga Ifan. Ifan tengah duduk dengan geng-geng lelaki dekat bucu-bucu kelas. Tengah borak gempak-gempak, borak bola ke aku tak tahulah. So Fikri ni marah semalam tak hilang lagi. Dia terus berjalan duduk dekat tempat dia. Masa tengah duduk tu, tiba-tiba Ifan datang tegur dengan cerianya. Cakap, "Hey, Assalamualaikum Fikri. Macam mana game semalam? Kau menang kan? Weh, tahniah. Dua kau terbaik lah." Lain ni Fikri rasa macam nak baran. Aha, kalau tak ada orang, kepala Ifan tu dia jolok bawah kerusi, geng. Fikri punya dendam, dia pandang Ifan, dia cakap, "Kau senyap eh? Semalam kau dah tinggal aku sorang-sorang dalam tandas. Kau pergi mana semalam?" Lepas tu Ifan balas, dia cakap, "Hah? Tinggal? Pergi mana? Aku kat rumah lah. Tinggal apa kau ni? Kau jangan berbuat lupa. Semalam pergi tandas, kau tinggal aku sorang-sorang dekat tandas. Kau jangan sampai aku tumbuk halkum kau, tembus dekat belakang." Time ni Ifan betul-betul pelik muka dia. Dia cakap, "Semalam? Bila? Semalam siang kan kau tak masuk kelas. Bila masa kita pergi tandas sama-sama?" Fikri balas, "Kelas malam lah, bukan kelas siang. Kelas malam aku datang, kita pergi tandas. Engkau ni, engkau memang nak kena ni." Time ni Ifan pun cakap, "Weh, engkau biar betul. Malam semalam mana ada kelas malam? Kan kelas satu sekolah kelas malam batal sebab cikgu ada event." Time tu Fikri rasa macam diri dia, Ifan ni dah, budak ni, dia terus pegang collar baju si Ifan tu. Budak tu dah lah budak net, jenis pakai spek, rambut sikat tepi, ada line dekat sini. So dia memang takut betul time tu. Budak kelas tu pun terkejut tengok Fikri macam tu.
tahu Fikri nakal tapi tak pernah dipukul budak. Paling teruk dijentik telinga kucing je. Time tu satu kelas cuba tenangkan Fikri. Diorang masa-masa cakap, "Eh Fikri, semalam tadi kelas cikgu dah mesej mak ayah semua. Mak ayah dah dapat mesej dah. Kau tak tahu ke? Ha? Cuba kau telefon ayah kau, kau tanya elok-elok." Fikri time tu dia terus pergi bawah, dia cari public phone. Ha, dia cari public phone, dia letak duit coin, klok 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 klok. Eh, macam mencarut pula bunyinya. Ha, dia letak duit shilling, dia telefon. Ayah dia angkat. "Hello Fikri, kenapa? Ada kes apa-apa ke?" "Yah. Ayah, semalam cikgu ada mesej ayah ke?" Ayah dia cakap, "Eh, mesej? Tak tahu, ayah tak cek telefon semalam. Telefon semalam ketinggal dekat office." Kejap ayah tengok. Bila ayah dia tengok, ayah dia terdiam. Fikri tanyalah, "Ya? Ya, kenapa? Okey ke ya?" Ayah dia cakap, "Fikri, ayah datang sekolah kejap." Time tu Fikri pun macam pelik. Dia letak telefon, dia tunggu ayah dia sampai. Beberapa setengah jam lepas tu ayah dia sampai. Ayah dia terus pergi dekat kelas, terus panggil Fikri, pergi pejabat pengetua. Sampai dekat pejabat pengetua, ayah dia cerita apa yang jadi. Ayah dia cakap, "Saya baru dapat mesej ni hari ni. Saya baru baca hari ni mengatakan semalam kelas malam batal. Betul ke pengetua?" Pengetua cakap, "Betul. Semalam guru semua ada event kena pergi. Jadi kita batalkan kelas malam. Nanti kita akan ganti balik. Memang semalam sekolah kosong, cik. Kenapa?" "Sebab semalam saya hantar anak saya pergi sekolah. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, sekolah penuh dengan student malam tu. Anak saya pun pergi belajar elok daripada pukul 8 sampai pukul 10. Time tu pengetua rasa macam, "Eh, ya betul. Betul. Saya tak tipu. Tak kalah muka company macam saya ni nak menipu." Ha, ayah dia cakap macam tu. Then guru besar cakap, "Oh, kalau macam tu tak apalah cik, kita cek CCTV." Ha, diorang pun cek CCTV. Ada pak guard semua cek CCTV. Dan bila cek CCTV, memang nampak kereta Myvi ayah Fikri ni masuk dalam perkarangan sekolah. Waktu tu guard cakap, "Eh, saya tak perasan kereta ni masuk. Saya jaga elok je semalam, tak perasan ada kereta masuk." Memang nampak kereta tu masuk keluar. Dan bila tengok CCTV lagi, nampak Fikri berjalan ke perkarangan sekolah, masuk ke koridor, masuk ke kelas. Tapi yang paling seram, dia berjalan seorang-seorang. Tak ada seorang pun pelajar di sekeliling Fikri. Dan nampak masa dekat koridor tu, dia masuk ke dalam kelas, dia masuk ke sebuah kelas yang gelap gelita. Bila tengok lagi, pukul 9 malam, Fikri keluar daripada kelas. Dia berjalan dekat koridor seorang-seorang pergi ke tandas. Lepas tu nampak juga Fikri berlari dalam keadaan cemas, keluar tandas, terus berlari masuk semula ke dalam kelas yang gelap gelita. Sama macam apa yang dilalui semalam. Pukul 10 malam, Fikri keluar seorang-seorang daripada kelas, dia turun ke perkarangan sekolah, ayah dia ambil. Tapi dalam CCTV tu memang nampak Fikri buat semua tu seorang-seorang. Sekolah gelap gelita. Hijab Fikri dan ayah dia malam tu seakan ditutup. Dan sehingga sekarang, kes Fikri ni jadi kisah misteri seram yang tidak ada ungkaian di sekolah tersebut. CCTV, maaf sangat-sangat, aku tak boleh nak share sebab takut ganggu sekolah lah. Kita tak nak burukkan nama sekolah. Tapi CCTV tu masih ada. Masih ada dalam simpanan. Thank you guys pada mana yang tengok cerita ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada mana yang bagi super chat. Kalau korang ada cerita seram, korang boleh share dekat saya punya social media dekat bawah ni. Share dekat DM. InsyaAllah kalau ada rezeki, nanti saya akan sharekan dekat tim puaka kita. Thank you lagi sekali geng. Semoga terus support tim puaka. Kita jumpa dalam next cerita seram. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Assalamualaikum.